Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto merespon pencopotan Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat etik. Sebelumnya Anwar dinyatakan melanggar etik dalam memutuskan gugatan uji materi terhadap pasal mengenai syarat capres-cawapres menjadi minimal 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah di tingkat kota atau kabupaten atau provinsi. Hasto mempertanyakan keabsahan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming yang telah didaftarkan sebagai bakal calon presiden wakil presiden 2024 ke KPU. Menurutnya, hal ini menyentuh persoalan terkait dengan bagaimana keabsahan pasangan Prabowo dan Gibran. Dia kemudian mengatakan seharusnya Anwar Usman mundur dari Hakim MK seperti yang dikehendaki banyak pegiat hukum dan demokrasi. Anwar Usman diketahui sudah dicopot dari jabatan Hakim Ketua MK seusai dinyatakan melakukan pelanggaran etik. Tetapi dia masih menjabat sebagai hakim. Menurutnya, suara-suara rakyat seharusnya didengarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban seorang pemimpin ketika melanggar etika. Hasto lantas mengingatkan bahwa MK merupakan benteng akhir konstitusi dan demokrasi. Karenanya, hakim konstitusi menurutnya harus bebas dari konflik kepentingan. Sebagaimana diketahui, MK menjadi sorotan publik seusai mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal mengenai syarat capres-cawapres menjadi minimal 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi. Putusan MK itu menuai polemik karena dianggap memuluskan jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Setelah itu, Koalisi Indonesia Maju mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU pada 25 Oktober. Mereka sudah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan oleh RSPAD Jakarta. Terbaru, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam perkara uji materi terkait syarat capres-cawapres dari unsur kepala daerah. Ketua MK-MK Jimli Asidiki menyatakan Anwar terbukti membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan perkara nomor 90/PUU-21/2023. Anwar kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Kini Hakim Suhartoyo terpilih jadi Ketua MK pengganti Anwar Usman. Rapat pemilihan Ketua MK digelar tertutup di Gedung MK Jakarta Pusat, Kamis 9 November 2023. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.